Assalamualaikum. Halo makhluk hidup semuanya, dan lu balik lagi di channel Happy Gaming, channel yang kagak jelas keberadaannya tapi yang jelas channel ini. Dan di video kali ini gua akan lanjutin lagi untuk main Game One Punch Man The Strongest-nya lagi, teman-teman semuanya, karena gua semakin senang banget dengan waktu kemarin-kemarin tuh dengan hadirnya Deka. Gua tesnya itu ada di di arena gue lumayan kebantu. Satu lagi, satu fitur lagi yang kebantu banget itu di VPP real time, teman-teman. Serius, gue kebantu banget sih. Coba nih, bentar, ini apa nih? Kompetisi klub. Oke, gue main di Venom nih yang ini. Ada lawannya, waduh ngeri banget, nama klubnya ngeri. Waduh ada mantan di sini. Ada mantanku di sini. Ini Cinta Tanah Air, oke. Rebellious, IMT, Generio dan Tornado. Mantap. Para sultannya pada di kiri, coy. IMT sama Tornado ya. Berarti gua harus, atau klub gua nih harus ada chance lah buat masuk ke final nih. Ya paling kalau nggak lawan TND, lawan IMT kalau gua ke final. Tapi semoga aja bisa gitu. Soalnya di sini lumayan berat, ada Supernova juga, ada Cinta Tanah Air juga yang lumayan berat. Di sini gua belum tahu nih lawan nih. Klub toksik nih, gua enggak tahu dan ini kayaknya sulit juga sih. Soalnya ketuanya lumayan geblek. Nickname-nya ngeri banget, cuy. Asli dah. Gaskan nih, gua tes nih langsung di PP real time. Sumpah kebantu banget, cok. Sumpah ada si Drive Connect kebantu banget sih. Oke nggak apa-apa. Toko pembentukan ada yang baru nggak? Nggak ada yang baru. Oke nggak apa-apa, kita gaskan aja. Untuk equipnya gue cuman kayak gini doang loh buat DK gue loh. Tuh ini pakai Prisoner tapi gue ganti deh. Mending pakai Martial aja. Martial. Gue ini pakai yang rune level 2 atau yang 5%. Speednya gue kasih 3 buat menu-menuin slot aja. Sebenarnya ini nggak kepake sih. Lu kasih speed yang paling tinggi misal 45, tetap itu nggak kepake, coy. Cuman gue pengen menu-menuin slotnya aja, gue kasih speed yang nomor 3. Oke kita gaskan. Semoga aja lawannya nggak ini ya, nggak yang 1900. Gue males banget sumpah kalau ini, kalau ngeben. Jangan please kok ini lagi ngapa nge-lag banget, lama. Yah elah. Ini boy yang males, boy. Kalau lawan ini tuh udah males gitu. Padahal poin gue poin bukan ngepin loh. Gue ngambil ini, ini sama ini deh. Coba ya. Semoga aja DK-nya nggak di apa namanya. Waduh ngeri banget. Ngeri sih ini. Ini ngeri sih. Bom, Dokter Genus. Gue mending buang ini sih. Psychos sih. Gue mending buang Psychos. Aduh anjay, dia tahu aja loh. Dia tahu aja loh. Itu ngeri gue soalnya. Ini nanti terakhir sama bom, berarti sekarang gua ngambil ini dulu. Mana combat gua. Ini satu, ini aja teknologi itu Martial aja dulu. Ini sama ZM. Gas, yang di ban siapa? Hah, dia bawa Frogman loh. Wah, gokil juga ini. Kita buang Magic Man aja deh, Magic Man. Kita buang. Aduh, dia buang FF gua. Tinggal ini sama ini. Oke, nggak apa-apa deh. Ujungnya apa? Oh, ngeri ya. Ngeri boy. Sumpah ujungnya ngeri. Dia nggak bawa Moment Rider juga. Berarti ya hoki-hokian. Untuk formasi gue kayak gini nih. Drive Knight depan. Karena dia nggak bawa nyamuk, ya kayak gini aja. Drive Knight depan. Vaksin Man sama si Tatsubaki gue taruh belakang sebaris sama bom. Biar dapat pasifnya dari seorang bom. Kita gaskan. Dia kenapa bawa kodok ya? Aduh, gue kalah speed, cok. Ah, sumpah. Kalau udah kalah speed males sih. Kena mental gue. Berapa biji? 1, 2. Aduh, 6-6-nya lagi, cuy. Aduh, sakit banget. 48.000 ledakannya, boy. Anjir, sakit banget. Aduh, ini sih gua. Aduh, gila. Nggak pede gua. Aduh. Ah! Ah, sumpah. Males banget, sumpah. Ah. Licik. Ngecit. Gua sumpah ketemu bocah kayak gitu gedek gua, padahal gua nggak pakai speed, coy. Tuh nggak pakai speed, tapi speednya kok tadi kenceng banget dah. Garo gua jalan. Ah sumpah males banget dah, sumpah. Ini sih gua gara-gara ini doang nih masalahnya, coy. Gua nggak punya speed kenceng, itu yang jadi masalah sih sebenarnya. Lu ngeband DK gua juga gua nggak keberatan gitu. Ngeband apa dia?
Vaksin men pun gue gak keberatan, asal jangan woman sih. Kalau gue inti jangan woman sih. Nah gak apa-apa deh, lu band deka gak apa-apa deh. Gue gak keberatan soalnya. Kalau udah kayak gini, biasanya gue ngambil ini. Terus gue ngambil si ini super. Ini siapa? Nah ini dia. Satu lagi yang gue bingung biasa nih kalau kayak gini nih. Ini karena udah dapet apa ya cuy? Teknologi sih harusnya ya. Teknologi kalau enggak martial. Kalau gue buang martial, waduh ngeri banget sih. Ngeri cuy. Bentar. FF jangan FF. Marti ya teknologi dulu. Teknologi mana? Ini aja deh. Ini aja. Waduh, Choze SSR. Kita buang Choze-nya aja. Dia buang apa? Enggak apa-apa. Karena gue pengen pakai core-nya core si ini, Psychos. Ini satu laginya gue ambil apa ya? Apa ya, cuy? Soalnya gue ngambil Psychos, enggak apa-apa. Gue ngambil Psychos. Satunya lagi gue ambil apa ya? Ini aja deh buat mikul damage deh. Rada ngeri gue. Ya gue udah jelas dia pasti pakai bom sih. Dia pasti pakai bom. Ini kita ganti dulu ke Psychos. Oke, kayak gini aja deh. Gue nggak tahu sih. Biasanya gue nggak kayak gini deh. Biasanya gue nggak bawa mil gadget. Gue bawa siapa ya? Gue menang speed. Ini gue pede asli. Ini serius. Ini gue pede menang. Mampus kena 66-nya. 36.000 nggak sakit ya ledakan. Gue nggak gitu sakit loh. Dia berapa kena? 1, 2, 3. Aduh, 66 juga lagi. Ayo ngisi darah ke siapa lo? Aduh, ke Tatsunya anjay. Tatsunya, mampus. Gue sedot darahnya. Mampus, sedot. Jalan lu kakek. Mampus, modar. Mampus. Keplak aja tuh palang kongkong. Mampus. Aduh, 51.000. Unsliding sih kayaknya nih. Unsliding. Pas dia habis jalan, kena DOT unsliding. Unsliding, mantep. Bebuk, mantep aki-aki, joss, nice, nggak apa-apa. Di ronde ini karakter gue yang sekarat dapat darah lagi dari core-nya Psychos, nggak apa-apa. Set, mantap, nice. Waduh, speed gue hilang semua. Tapi vaksin man nggak kena ya? Nice, vaksin man gue nggak kena, jadi DOT gue masih aman. Nggak apa-apa, sedot aja badannya. Nice. Vaksin man gue gak mati. Mantap. Mati lu. Mampus, ngkongkong. Mampus. Nice. Menang. Gue fix ini pede gue menang. Walaupun dia core-nya core bom. Pede gue. Dor. Ay, gak pede ding. Dia masih punya pasif. Ini gue banyak banget soalnya karakternya. Dia bisa isi darah, terus coy. Aduh, 55-nya kena lagi. Tuh. Setiap dia OT-nya meledak, itu dia ngisi darah cuy. Si Tatsunya tuh. Lu lihat. Jadi untung dia sebenarnya. Kalau gua makin satu Tatsu lawan musuhnya yang lebih banyak tuh sebenarnya untung. Untung yang Tatsu satu sih. Kecuali orangnya banyak itu DPS, misal kayak nyamuk, misal kayak WDM, nah itu emang lumayan bete. Modar tuh dia isi darah lagi tuh, modar isi darah lagi, ngeselin. Oh, untung disedot, mampus healnya, red healnya kita sedot. Kita ultimate dulu, dia enggak punya shield, mampus. Enggak punya shield, gua pede menang sih. Harusnya ledakannya modar loh. Masih Tatsu gua ya, menggila ya, gila sih, emang gila cuy, emang rada gila anjay. Coba, ya Allah, ngeband terus anjir, ngeband terus cok. Ih parah banget loh. Please, ini yang di band vaksin man. Please yang di band vaksin man. Gua band vaksin man dia. Please vaksin man di band. Mantap. Di sini gue baru bisa bawa Choze teman-teman. Choze, terus gue bawa ini. Enggak, gue nggak bawa Bengpu dulu. Enggak, gue bawa Martilnya dulu dua. Martil, mana Martil? Nice, ini dulu. Dia ngeben apa? Kita, waduh, ini ngeri sih. Momen gue buang. Soalnya kalau di PvP real time, bawanya basic. Waduh, dia ngebuang itu gue nggak apa-apa deh. Kita bawa ini. Jadi sama-sama gak main DOT. Nah, kepaham. Sama-sama gak main DOT. 1, 2. Jangan sebaris deh lo. Ini aja. Nah, nice. Bisa gak ya? Ini sih pasti ya. Drive ke net gue pasti di ini. Di apa namanya? Ditendang sama Inazuma-nya dia. Goblok, salah core.
Salah kor, ngapa kor ZM? Salah kor anjay. Salah, salah kor anak dajal. Ani, ngapain gua pakai kor ZM? Aduh, sakit pala gua, cok. Aduh. Mana dia pasti nendang drive ke net gua. Oh enggak. Oh my god. Ah, tapi tetap aja enggak, oh my god. Salah kor gua, cok. Sumpah sih. Sumpah sih, ini bete sih. Ah, sumpah bete gua. Sakit sih, cuman bete, gua udah kepalang bete anjir. Ah, sumpah salah kor anjay. Ah, sumpah, sumpah ini gua bete banget. Ya Allah, udah kagak bisa nyekil cuy. Kagak punya energi, energi dari mana, kor juga enggak jalan. Kagak ada yang ngasih terluka. Ah. Ah, dua double stun lagi. Dajjal.